Siapa saudaranya? Abu Bakar. Abu Bakar. Di mana saudaranya? Di Jawa. Di Jawanya mana? Jawa Brebes. Brebes. Ini milik ibu atau siapa? Ini milik bapak. Tapi ibu yang menguasai. Menyimpan. Disuruh simpan. Terus suruh simpan, terus disuruh apa lagi? Enggak, sudah jual. Masih ada yang ambil. Oh, ada yang ambil. Ini barang, ibu tahu jenis apa? Apa? Sabu. Sabu. Kenapa berani nyimpan barang sabu? Ibu diberi imbalan berapa? Tidak diberi imbalan. Itu paling dikasih-kasih ini aja untuk baju sekolah. Ya berapa? Biasanya berapa? Tapi ada yang mau ambil itu kan ambil. Nah, dikasih yang berapa? Ya berapa dikasih sama saudaranya? Biasanya dikasih. Paling 5 juta. Sudah berapa kali ibu dititipin barang ini? Baru kali ini yang besar. Baru kali ini yang udah ketahuan baru kali ini. Ya. Baru kali ini. Itu lah yang dua itu tadi. Dua dari orang kan. Dua apa? Dua yang kecil itu ikan. Oh, siapa yang ambil? Tidak tahu siapa yang ambil. Ini orang dari kayu. Nah, bagaimana orang itu datang, kronologisnya datang ke ibu, tiba-tiba minta barang ini, bagaimana kronologisnya? Itu dari ponakan juga yang datang ambil kan. Ini ambil titipan, mau kemana sekali? Oh, ponakan. Ponakannya di mana sekarang? Di dusun. Ponakan? Yang ambil? Oh, kerja sama kakak itu di Jawa. Di Jawa dia yang kerja. Ibu kenal apa dia? Ibu kenal? Kenal. Di mana sekarang? Sekarang ya, dari kayu ke kayu. Ada di rumahnya? Di kayu. Kayunya di mana? Nggak tahu, kayaknya di kayu. Katanya ponakan. Kayu, tapi nggak tahu mas kayu itu di mana. Kalau yang di Jawa itu hubungannya yang di Jawa? Kakak. Kakak kandung. Kakak kandung. Di lapas. Berarti lapas. Kakaknya besar malam. Kakaknya besar tidak tahu. Oh, berarti barang ini dikirim dari Jawa. Ibu ngambilnya di mana? Di kompi. 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 Di depan. Depan kompi. Rambat kau ini. Bagaimana? Waktu saudara ibu itu disuruh ngambil ini, itu coba ceritakan kronologisnya. Ya, tadi sama dia tunggu di kopi nanti